sambungan perbincangan pada pagi ini masih lagi bab yang ke-13 ya. Iaitu termasuk dalam kategori syirik isti'adah kepada selain Allah. Yani meminta berlindung daripada sesuatu yang bahaya atau sesuatu yang tidak disukai kepada selain Allah. Ini termasuk dalam syirik. Di bawah tajuk inilah. Cuma pada pagi ini kita bincang bahagian akhir itu, penjelasan itu. Setelah kita bincang dalil-dalil sama ada daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada pagi ininya macam kesimpulan kalau kitab saya ni muka surat 150 sebab dia kalau kitab dulu tu dia ada sedikit perbezaan muka surat itu. Baik, yang pertama di dalam hadis Khawlah, dalam hadis Khawlah binti Hakim disebutkan doa, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Sedangkan penulis kitab Tauhid menyebutkan dengan judul Al-Isti'adah kepada selain Allah. Dan itu termasuk syirik. Jadi di sini disebutkan berlindung kepada kalimah-kalimah dan tidak berlindung kepada Allah. Kenapa begitu? Dan kita telah bincang perkara itu. Jadi hadis Khawlah ni muka surat 149 itu selepas daripada ayat 6 suratul jin itu sebagai dalil daripada Quran dikemukakan dalil dalam bentuk hadis yang diriwayatkan daripada Khawlah binti Hakim, yang mana dalam bab ini dikemukakan satu riwayat ataupun satu hadis daripada Nabi sebagai dalil kepada tajuk ini. Yang mana dalam hadis Khawlah ini disebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Nabi kata kalau baca yang itu lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilih. Zalik itu. Sesiapa yang baca doa ini dia tidak akan mana sedikit pun dia tidak akan mudarat sehingga dia berpindah daripada tempat dia itu. Padahal kalau baca yang ni pun boleh berlaku kemalangan. Nah, apa maksud sebenarnya? Ini ikhtiar secara syar'i. Doa ni, saya nak sebut sekali sebelum kita pergi. Doa ni sebenarnya dia tidak lebih daripada satu permohonan. Kalau Allah terima ataupun tak terima, itu bukan kerja kita lah. Kita hanya mohon saja. Satu. Yang kedua, bila sebut doa, ini merupakan satu bentuk latihan untuk kita ajar diri kita. Hati kita setiap nak buat sesuatu kena bergantung kepada Allah. Kemudian atas takdir Allah lah jadi macam mana. Tapi kukup mana kita sebagai hamba ni nak buat ni kena sebut nama Allah, nak buat ini kena sebut nama Allah. Sebab zikir dan doa ni semua berkait dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada nama Allah. Jadi kalimatillahittamat sini seperti yang kita bincang sebelum ini, ia bermaksud kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dia. Itu salah satu maksud. Asma'ullah husna itulah. Aku berlindung kepada Tuhan. Aku berlindung kepada Tuhan yang maha berkuasa. Itu Allah juga hakikatnya. Ada setengah ulama kata kalimatillahi tamah. Kalimah itu maksudnya Al-Quran itu sendiri. Mana kita baca Quran, minta supaya Allah selamatkan kita. Mana bertawassul dengan amal salih. Itu boleh. Baik. Cuba tengok di sini lah. Kalimah-kalimah Allah ialah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Kerana itu para ulama berdalil dengan hadis ini boleh menunjukkan firman Allah termasuk dari sifatnya. Ayat Quran itu termasuk dalam sifat Allah juga. Kalau ngaji itu dia panggil sifat kalam itulah. Bukan makhluk. Ayat Quran ini bukan makhluk. Sebab berlindung dengan makhluk dalam masalah seperti ini tidak boleh. Jika kalimah Allah itu makhluk, tentu Nabi tak akan buat begitu. Jadi kalimatillahi tamak ni sebenarnya hakikatnya yang berkait dengan Allah juga, bukan makhluk. Tu. Sebab itulah kita naik kenderaan, okay? Kita baca doa subhanallazi da. Misalnya ataupun ada doa-doa lain dalam hadis Nabi. Kukuk mana pun kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat Islam ni, dalam konteks kita nak ikut sunnah Nabi, dia tak boleh lari. Mesti kita kena baca sesuatu. Sama ada bismillahirrahmanirrahim ke
ataupun doa-doa khusus kalau kita ingat. Sebab tu kalau tak ingat agak bismillah. Bismillah. Seperti di Mekah misalnya. Nah, orang tua ni tak ingat doa. Ha. Nak buat satu baca bismillah. Lepas tu doa, Rabbana atina. Daripada pergi siapa kelik rumah. No, tak ingat. Gatuh tekak doa mesti ada apa. Nak baca masa mana? Lepas tu kita nak biarkan dia berlepas berlalu begitu saja tanpa ada bacaan. Tak. Allah Maha tahu kemampuan manusia ni. Eh, popok kita pun tak ingat doa. No. Gatuh tekak juga. No, sakit tekak-tekak. No. Tak ada nak baca pun pengalaman amma lagi dah. Tak tadi. Sebab tu dalam Islam ni ada orang boleh buat, hak ni dia buatlah. Tapi setiap orang mesti ada yang dia boleh buat. Sebab agama ni bersifat taqah bashariyah. Hak manusia boleh buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nah, itu kaedah. Mana tak ada seorang yang bila dia mengucap dalam kalimah syahadat, dia ketinggalan dalam agama. Sehingga tak boleh apa pun. Tidak begitu sifat agama ni. Jadi hak kita belajar ni, kita nak tengoklah. Kita boleh buat ke tidak. Jadi Allah Maha tahu setakat mana kita boleh buat. Dah kita tidak boleh buat, itulah Allah akan persoalkan. Sepatutnya kamu boleh buat 70%, contoh. Tiba-tiba kamu buat 50% saja. Jadi 20% lagi itu disekirakan sebagai kelalaian dan kelemahan kita. Allah akan tanya tu. Jadi kita tak boleh nak sah tu sebab kita tidak tahu hakikat sebenarnya. Kalau kita ni, kita mampu buat kebaikan sebanyak mana. Kita tidak tahu. Sebab tu dalam agama ni, dia kaitkan pula dengan ikhlas. Jadi bila dikaitkan amalan dengan ikhlas, maka manusia ni tidak akan ada sifat munafik. Tidak akan berpura-pura hidup. Oh, tu kepentingan tu. Sebab tu Islam ni dia saling berkait. Boleh tipu tok tua. Nah. Boleh tipu bini. Tak cakap nak awak. Padahal boleh pun. Tapi Allah dia tak boleh tipu. Ah, itu. Tu semua tu hadirat-hadirat kita akan tercapai dengan cara kita memahami kehendak Allah dengan betul dan melalui latihan mengikut sunnah. Saya ada baca beberapa buah buku kan. Dia kata kita nak buat, kita nak dapat kebaikan misalnya istiqamah. Hak ni dia dapat melalui pendidikan secara praktikal. Kamu amallah sunnah. Tiba-tiba kamu akan terasa ringan melakukan ibadat. Ah, maknanya sampai tahap tu. Tak akan terjejah dah. Maknanya kita kata tahap melakukan ibadat. Ah, tu siapa perkat istiqamah tu. Dia rasa manis. Hak dia kata manis tu. Ibadat tu nak boleh sampai situ bukan mudah. Bukan mudah. Sebab tu Nabi sendiri dalam hadis Bukhari ke kita baca. Bukhari. Saya tak tahulah sini siapa kedok tu hak kita sebab muka kita guna. Iyalah. Kaya cerita hak Nabi dalam Nasa'i pada. Dalam Nasa'i pada Nabi bertabir. Setengah kata dalam riwayat Bukhari sebut bulan Ramadan. Malam pada malam tu Nabi guna tikar hasirah tu. Nabi letak ikat di dinding tu ke dinding ni jadi macam bilik kecil di raudhah tu lah. Nabi pun beribadat situ pada waktu malam supaya kawasan dia jadi sempit jadi boleh fokus lah. Kalau luar boleh nampak ni payah nak fokus. Jadi sahabat bila tengok ada tabir gitu, mereka tahulah. Fafatanan nas disebut dalam hadis. Maka sahabat pun tahulah rupanya Nabi ada tu duduk semaya situ tu. Masing-masing pakat gambil wuduk semua, pakat jadi makmum. Beberapa malam berlaku gitu, jadi ramah pula. Jadi Nabi lepas tu, Nabi tak buat dah. Nabi buat di rumah dia. Nabi kata, Nabi bimbang lah. Nabi kata, Allah nak ni kita buat istiqamah sikit pun tak apa. Aku ni tak apalah, aku buat banyak. Mungkin aku sudah terlatih dah gitu. Kan ada cerita sahabat Nabi, dia tengok Nabi salat tahajud di masjid, dia pakai itu. Rupanya Nabi baca surah Baqarah hari itu, rakaat pertama. Kalau ayat awal-awal, mudah sikit. Mungkin tak tahu kan? Siapa ada sahabat kata kalau tidak terimeh kalau tidak Nabi aku mufaraqah dah. Tapi moga Nabi tak lah nak sedak dengan Nabi ni. Nabi tak apa dia boleh buat. Jadi Nabi tidak terus pergi ke musalah dia sampai mati disebut dalam hadis tu. Nabi tak buat dah gitu. Takut sahabat ni terpengaruh dengan waktu buat, tiba-tiba buat, siapa satu ketika tinggal. Kerana Nabi ada jadi semangat tu. Nabi tak segitu. Sebab tu Nabi kata Allah paling suka ibadat ni berterusan. Sikit pun tak apa. Sebab berterusan ni dia boleh meningkatkan hak sikit jadi banyak. Cuma dia peningkatan berlaku secara beransur-ansur. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita buat, bila tengok Nabi buat, pakai ikut Nabi. Baca surah Al-Qur'an pun, ok lah. Dia bila tak sapa makam dia, tak sapa makam dia, dia boleh jadi terhenti separuh jalan. Bila Nabi tak ada, tak buat. Nabi tak sibuk gitu. Nabi tak mahu begitu. Itu disebut. Jadi saya sebut masalah itu supaya kita faham lah. Kita faham.
yang dikenaki oleh agamanya apa. Jadi berterusan tu, baca Quran. Baik, tak apalah kan. Jadi kalimah Allah yang dimaksudkan di sini ni maknanya ulama khilaf lah, ada kata Quran, ada kata asma Allah husna, ada kata sebut nama Tuhan, asalkan nama Allah, asma Allah husna lah, ataupun Quran tu sendiri. Dan dalil ni antara dalil bagi ulama bahawa kalau kita terima pakai kalimatillah tamat tu dengan mana Al-Quran, maknanya Quran itu qadim, dia bukan baru. Bukan baru. Sebabnya tajuk yang dibuat oleh tuan punya kitab ni, ni beristiazah kepada selain Allah. Maknanya kalimah Allah tu qadim, sebab dia kalimah Allah, seperti Allah jugalah. Bila kita berlindung, mana kita baca ayat-ayat Quran untuk mengiringi aktiviti yang kita buat itu, itu termasuk seperti kita beristiazah juga, minta berlindung. Kita baca ayat Quran minta berlindung supaya kita selamat dalam perjalanan. Itu termasuk berlindung kepada Allah maksudnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Padahal kita kata baca ayat Quran, mana kita iringi perjalanan musafir kita tu dengan baca Quran, ataupun kita pasal keset kita boleh hayati posenoma. Senoma ke bila kadang-kadang dia baca Quran banyak, dia baca Quran sendiri untuk tazkirah pada diri dia. Ada ketikanya bila dijumpa sahabat suara merdu tu, dia kata zakirnillah, eh baca agak Quran pada aku supaya aku tertazkirah dengan Quran tu. Supaya bacaan kamu tu menjadi tazkirah pada aku. Sebab sahabat-sahabat, sengsengah sahabat ni kalau dibaca Quran, ialah kita sendiri pun ada pengalaman. Kadang-kadang bila kita dengar orang lain baca Quran, lebih memberi kesan lagi. Walaupun kita baca sendiri tu pahala lebih besar. Tapi kekurangannya ada ketika kita dengar. Sebab juga kuliah kita dengar. Ini kemudahan kita kata kebaikan zaman moden. Kita boleh tengok. Kita dengar itu kuliah. Kadang-kadang bahasa-bahasa kampung, tapi kesan dia tak ada. Tak boleh kira kebaikan Allah nak beri pada manusia ni. Jadi itu jawapan yang dikemukakan di sini lah. Oleh itu, maksud daripada perkataan penulis dalam judul bab ini iaitu isti'azah kepada selain Allah atau dengan sifat-sifatnya, hak tu mana termasuk syirik. Makna beristi'azah kepada selain Allah tu termasuk sifat-sifat Allah. Termasuk ayat Quran, hak katakan wahyu yang bersifat qadim tu juga, itu termasuk juga. Maksudnya Allah lah. Makna kalau tidak guna tu, misalnya nak turun tu tidak baca Quran, tidak sebut nama-nama Allah yang baik itu, tidak ada kaitan dengan Tuhan lah sebutan itu. Misalnya ada tu, wa mu'ajar dia atau mok maya, haibu maya, ada lagi panjang, kita tak ingat. Engkau tak boleh baca lah maya, dia tak ingat. Allah hadirat. Saya kata maksud gapo ni tak ayah. Itu dia ajar pada saya. Dia kata baca ni lah tu. InsyaAllah mana? InsyaAllah dia tu. Tak accident. Para tu wa mu'ajar accident pun ramai. No. Saya kata gapo dia tu ayah maksud ni. Dia kata tak ayah pun tak tahu. Agaknya lah dia kata. Ni kali nama-nama, nama-nama orang soleh ni dalam bahasa Jawa. Kita pun iya ke bahasa Jawa lagu tu. Mungkin kita tak tahu pada leka. Tapi gitu. Itu tak boleh. Tak boleh. Jangan terbaik buat gitu. Bahaya. Cukup dah dengan ajaran Nabi. Cukup dah. Nak naik kenderaan baca kau ni. Baik. Kita kena latih begitulah. Kena latih begitu. Yang keduanya, berlindung kepada makhluk dalam apa yang dia mampu. Itu dibenarkan. Jangan kita ingat tak boleh tolong. Walaupun sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Abu Bakar sendiri, antara anda tengok dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar sendiri, dia kata, aku seboleh-boleh, aku tak akan minta tolong dengan orang. Aku nak buat sendiri. Terkesan daripada ajaran Nabi. Seboleh-boleh. Sehingga dia kata, kalau tongkat aku jatuh, semasa aku berada di atas kenderaan unta tu, ataupun kuda, cemeti tu jatuh, kayu cemeti je, dia tu ambil sendiri. Tak minta tolong lain. Sebab bagi sahabat ni, kalau kita banyak minta tolong dengan manusia, kurang hubungan kita dengan Allah. Tu. Bukan dia tak minta tolong, minta. Tapi dia urus supaya tidak banyak minta tolong dengan manusia. Padahal kita kata minta tolong dengan manusia adalah hal-hal yang berkait dengan kemampuan manusia, hal duniawi. Waktu Rasulullah pada minta tolong, Rasulullah suruh Ibnu Mas'ud panjat pokok. Nah, kita tengok dalam hadis, Rasulullah nak makan ada buah tu, Rasulullah suruh sahabat panjat. Kita tak apa-apa, tak naik diri. Bapa suruh. Maknanya perkara tu biasa dalam kehidupan. Tak salah tu. Bila Ibnu Mas'ud ni, sahabat tengok kaki dia kecil kan pakat soka. No, kaki dia tak stabil. Ibnu Mas'ud ni kaki dia kecil, kocek lah dia kata. Maka Nabi marah pada sahabat. Mu tahu ke kaki tu lah pergi perai fisabilillah tu. Kalau nak soka pun lah. No, bakal soka tu yang gitu. Nabi marah.
Tak apalah. Jadi maknanya Nabi pun ada minta tolong. Jangan silap pahal lah. Jadi ulama-ulama kita duduk berdepan secara agak tegar dengan puak-puak yang minta tolong dengan orang mati di kubur tu. Dalam konteks tu. Dan dia mati dah. Apa dia minta tolong? Minta pula berkait dengan keselamatan. Keselamatan di hari akhirat. Supaya kita ni dapat kelebihan di hari akhirat. Itu langsung tak ada kuasa manusia tu. Itu maksudnya. Lepas tu banyak perkara di situ akan berlaku. Tersentuh pula isu syirik. Banyak perkara. Musibah yang akan berlaku. Hasil daripada itu. Baik. Seterusnya. Sebagaimana terkandung dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim. Iaitu ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah-fitnah. Maka baginda berkata, sesiapa menemukan tempat berlindung, maka berlindunglah pada tempat itu. Juga kisah seorang wanita yang berlindung dengan Ummu Salamah. Dan hamba laki-laki yang berlindung dengan Nabi SAW ketika dipukul oleh salah seorang sahabat beliau. Ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada sebut. Masa seorang hamba tu, dia kena apa ni? Dia kena pukul, dia kena apa? Kena api. Kayu tak ada api tu, jadi dia pukul ketua dia, kena bahagian api tu, melecur. Berhari-hari sakit. Bila Rasulullah tengok tu, dia sebut pada Rasulullah. Rasulullah suruh merdekakan hamba tu. Kau tidak berdosa kamu. Sebab tu ramai sahabat kata orang pukul hamba sahabat cedera, dia wajib merdekakan hamba. Itu bukan pendapat jumhur ulama. Jumhur kata waktu tu sarana itu bukan makna wajib. Sebagainya ayat besarnya dosa pukul hamba ni. Siapa mereka tercedera, melecur itu. Itu dalam kitab Ad-Mufrad ada beberapa hadis berkaitan. Tapi Ibn Umar antara yang berpendapat kata siapa dia pukul hamba, dia kena merdekakan hamba. Kau tidak berdosa. Dia pakai zahir hadis itulah. Tak apalah. Yang kita nak ketengahkan di sini, ada kebenaran, ada perbuatan secara praktika daripada Nabi sendiri. Sahabat minta tolong dengan Nabi, Nabi pun ada minta tolong sahabat. Itu dalam konteks hubungan manusia dengan manusia. Kita kena tahu bidang kuasa manusia setakat mana. Kalau kita minta tolong dengan manusia dalam bidang kuasa Allah, itu tak boleh. Itu tak boleh. Contoh yang lain, misalnya jika seseorang itu diserang perompak misalnya, maka dia berlindung, minta perlindungan daripada seseorang. Itu boleh. Mana orang itu ada kemampuan untuk jaga keselamatan dia. Tidak jadi masalah itu. Akan tetapi, menggantungkan hati kepada makhluk, maka tidak diragukan lagi bahawa itu adalah perbuatan syirik. Menggantungkan hati, mana kalau tidak dia tu kan, jadi ginilah kita. Itu talik begitu. Itu tidak boleh. Kalau dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab pondok dia sebut, ya, orang nak curi malam, mari tiba-tiba asa bunyi suara kan, biasa dalam kitab pondok sebut. Dengan sebab asa tu bunyi suara dia kuat, orang curi berlari. Maka tuan mahu kata Allah, mujur ada asa tu. Tu syirik dah tu. Pondok dia ajar tu, paham boleh tu. Tapi hak tu tidaklah syirik akbar tu. Tapi kalau dia letak senati, kan asa tu. Pada asa kena curi pada. Nah, yang silap paham manusia tu. Tapi kita nak yang setahu tu pun kalau boleh cuba elok dah. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam hadis kita belajar, kalau kita nak minta tolong dengan manusia ni kan, orang buat baik pada kita pun kena kata alhamdulillah dulu. Mana kita sebut nama Allah dulu. Sebab apa? Nak latih, nak ajar, nak didik, nak tarbiah jiwa. Hak orang lain ni majazi saja, bukan hakikat. Dia ada setengah-setengah ulama, dia guna istilah hakiki dan majazi. Okay, boleh kau tolong saya, dia tolong kita tu majazi saja, zahir. Sebenarnya hakikatnya Allah. Hakikat. Kenapa hal tu? Jadi kalau kita faham gitu, hati kita tak mungkin akan bergantung kepada dia. Kita akan bergantung kepada Tuhan punya sebab itu. Orang panggil hakikat itu. Orang buat baik pada kita. Kenapa ajar kita kata alhamdulillah, baru kita puji dia, terima kasihlah awak tolong. Tapi alhamdulillah dulu. Kalau kita latih begitu, orang tidak boleh nak cucuk hidung kita, orang tak boleh nak tipu kita. Sebab apa? Allah akan jaga kita. Sebab hakikatnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Begitulah maksudnya. Jika engkau menggantungkan hatimu, harapanmu, takutmu dan seluruh urusanmu kepada orang tertentu dan engkau jadikan orang tersebut sebagai tempat berlindung, maka ini adalah syirik, kerana hal ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pernah jumpa ni pelajar perempuan. Dia ni baik, bagus dia ni. Dia ni bukan orang Kelantan, tak apalah saya nak sebutnya begini. Dia ni dia tinggal di asrama.
ni saya jumpa sendiri ni. Kita counseling dia. Kak, engkau biasa ke asrama tempat tinggal aku macam aku kena histeria, waduh macam-macam lah cerita budak-budak hatu tu hatu ni. Tak tahu hatu budak asrama juga. Eh? Tak apalah, akhir sekali ayah dia beri satu azimat kepada dia. Dalam bentuk ni, ikat pinggir, dia akan pakar tu. Dia akan pakar tu. Tidur pun dia pakar. Kalau pergi kelas tu, ada juga dia pakar. Tapi kalau dia duduk asrama, dia kata dia pakar. Saya minta nak tengok, dia tunjuklah. Rupanya hot tub warmer lah bagi. Ayah dia kata kalau pakar tu, dia maknanya dia boleh menghindar daripada gangguan makhluk halus. Tu bahaya tu hadirat. Saya tidak nafikan dalam kalau kita dalam pengajian agama kita ni, bukan Islam ni ada kebenaran. Kalau kita ni misalnya kita kata azim, kita panggil istilah azimat, tapi ayat-ayat kehotu tu kebanyakan ulama kata untuk orang yang bermasalah, untuk maksud rawat, bukan indifak. Hak ni indifak ni maksudnya untuk berlindung, tak kena lagi. Cedek awal-awal lagi. Hak ulama kata boleh tu hak kena dah. Nak elak daripada mari pula boleh, tapi hak tu pun dia ada disiplin yang ketat, tak boleh main-main. Walaupun setengah ulama kata hak tu lebih baik tidak, lebih baik tak guna, takut jadi duk gantung hak tu. Tapi setengah ulama kata boleh kalau ayat Quran misalnya kita tulis sesuatu, batu kita baca, kita letak bawah bata, sekadar tu setengah ulama kata boleh. Tapi tak boleh kalau tulis nama-nama yang tidak, yang kita pun tak tahu maksud dia. Kadang-kadang tulis la ilaha illallah balik, tahu balik dia tulis tengok latihan gigu ni, kita nak baca upaya sakit tegak-tegak no. Lepas tu bismillah al-fatihah balik, ada juga saya jumpa macam-macam tu. Lepas tu ada tak cukup huruf, tak cukup kalimah, dia kata kalau cukup tak mujarab, macam-macam kita jumpa. Ni hadiah tak boleh pekah, tak benar tu. Kalau tak benar pun sikit sangat ruai, dan saya sendiri pun tak buka ruai tu, takut nak buka, takut masyarakat silap faham. Doa, minta doa dengan Allah SWT. Kalau jenis penyakit-penyakit gangguan jenis gitu, ataupun cari bomoh tak apa, boleh cari bomoh. Cari bomoh hak berjuh lah. Hak ngaji kitab utahui. Ni bomoh tak erti, tak boleh nak beza syirik dan syirik. Bomoh tu sedar nak beza, bahaya tu. Mana kena pilih juga. Sebab tu termasuk fardu kifayah tu, orang boleh menyelesaikan isu-isu yang berkait dengan perkara-perkara hak berkait dengan ain, gangguan makhluk halus ni. Kena ada. Ni kalau bui kepada hak tak tahu asah tauhid, kadang-kadang perbuatan jelas syirik. Tak apa dia kata, ni ikhtiar ya, dengan izin Allah belaka dia kata. Tu alasan biasa dia guna. Tu bahaya. Bahaya hadirat. Jadi maknanya seseorang tu cuba bayangkan dia bomoh tu sepanjang hayat. Setiap hari syirik. Syirik lepas tu ngocak pula. Nah, lepas tu syirik pula. Begitulah berlaku. Kalau tak sempat nak ngocak atau matilah ke mana. Itu benda bahaya tu. Tu kena jaga. Sebab itulah dalam senarai, kalau kita perhati dalam kitab, misalnya Syekh Salim Id Al-Hilali, dia senaraikan perbuatan-perbuatan yang merosakkan amal kebaikan manusia, dia letak mula-mula sekali syirik kepada Allah. Sebab hal ini paling kritikal. Sekali berlaku syirik, pahala yang kita bina 40 tahun hilang semuanya, kosong. Dahsyat tu. Nak bina semula umur, 90 lebih dah. Nak bina semula tu kan. No. Sedangkan dosa tak hilang. Tu tak bahannya. Kalau hilang kedua-dua, boleh bina hidup baru. Itu lain. Nah, ni hilangnya pahala saja. Syekh Al-Hilali dia bincang. Dia letak di bawah kufur. Mula-mula sekali di bawah kufur tu syirik, murtad dan sebagainya. Dia hurah lah. Baik, kesimpulan akhir. Kandungan bab yang pertama, bab ini menafsirkan ayat suratul jin. Pada peringkat awal, saya tidak perlu bincang lah. Ini kita bincang dah. Yang kedua, meminta perlindungan kepada jin, kepada mana-mana makhluk lah selain pada Allah. Itu termasuk dalam syirik akbar yang boleh merosakkan akidah tauhid. Yang ketiga, hadis di atas sebagaimana disimpulkan para ulama merupakan dalil bahawa kalam Allah, yakni Al-Quran itu bukan makhluk, dia qadim. Kerana mereka mengatakan bahawa isti'azah dengan makhluk adalah syirik. Tiba-tiba Nabi beristi'azah dengan kalimatillahi tamat tadi. Maknanya itu maknanya Quran itu ataupun sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik itu, itu tidak termasuk dalam makhluk. Tidak termasuk dalam makhluk. Yang keempat, keutamaan doa ini. Kalau kita perhatikan, sebut dengan khusus tu cuba perhati malik. Bagi saya cukup dah ni. Sesiapa dia singgah. Dia gini, kalau kita nak jumpa sini, dia buat sesiapa singgah di suatu tempat. Tak mana dalam perjalanan, boleh. Sebab memang kita nak singgah pun.
Hak kita nak keluar rumah tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala. Nak naik kenderaan baca ni. Nak singgah RNR ke. Mana-mana tempat baca ni. Cukup dah. Tak perlu dah azimat kayu kok kara tu. Tak perlu dah tu. Hak ni padat dah ni. Hak ni padat dah. Apa ni ustazah tu kata kayu kokkan ni Ustaz Din kata ni lah kayu hok buat perahu Nabi Nuh ni dia kata. Ustazah tu ayat saya. Kata ustazah tahu mana? Cari ayat. Dia kata ada ustaz dia lah tanya kat ustaz tu tahu ustaz tahu mana gimana. Macam mana kayu tu? Ikut orang royak. Jin ikut orang royak, jin orang tak mengaji. Ikut orang royak. Ni peluh Nabi ni duduk dalam botol kecil. Peluh Nabi dalam botol kecil tu ada kapas. Ustazah juga ni buat kerja ni. Dia panggil dia bawa penuh rumah dia. Hak salah seorang hak pergi minum air tu, dia lah cerita saya. Saya kata dia buat lagu mana? Dia ambil satu air, satu jak lah. Dia pun ambil kapas tu. Hak ada peluh Nabi dalam botol kaca. Dia celup. Lepas tu dia akak balik dia. Jadi hak ni makna air ni sudah berinteraksi dengan peluh Nabi. Pakak minum tu kat. Siapa dia jadi kepala pengat tu? Ustazah lah. Allahu akbar hada. Jadi ustazah jadi seorang muslimat tu dia minum. Lepas tu bila dia pergi ngaji, dia ngaji tafsir dengan saya di rumah saya. Dia tanya boleh ke ustaz? Kata minum dah kedok. Dia kata minum dah. Lepas tu tak ada apa-apa tu. Boleh tu. No. No ayatnya gitu. Tak. Tahu. Dia cari semula kali nak teruk balik. Ada sahaya dia. Dia kata dia minum. Wallahualam. Saya tahunya ada Nabi tak sempat tengah malam. Lepas tu Nabi puzu. Nabi tak sempat nak tahu nak buat pada waktu malam. Nabi buat waktu pagi. Tak ada. Kalau minum tu saya tak jumpa. Wallahualam lah. Kalau minum darah tu ada lah. Kalau minum air kecil tu tak jumpa tu. Hadis tu sebenarnya dia berkait dengan Nabi lari di kawasan di kawasan kita tidur. Maksudnya Nabi tak benar ada najis dalam rumah. Hadis tu lah. Jadi timbul isu tu Nabi tu letak bawah katil tu. Bukan ting dia sebut tu bekas inak. Dia sebut inak bekas. Tak kira lah bekas apa pun. Hatu tu ulama bincang lah. Mana hatu tu mana berlaku pada waktu malam. Jadi nak kita tahu mungkin keadaan Nabi tu tidak larak ke macam mana. Sekadar itu ya. Tapi minum tu wallahualam lah mungkin saya tak jumpa tu. Tapi kalau sekadar letak hati tu ada tu. Tu riwayat tu saya hak minum tu tak jumpa tu. Kalau setakat darah tu darah Nabi tu ada. Tu pun Nabi tak lih, Nabi tak wi sebab tu saya nak bakar tak minum, tak minta sikit ke. Nah. Wi kita sikit pakat nak tak ada. Tak ada tu. Tapi sudah saya ustaznya dia kata kalau dia minum air kecil Nabi tu berat bagi dia berat. Sebab benda hak Nabi tu dah masuk dalam dalam daging. Hak tu dia panggil dalam istilah ulama dia waqi'iyah juz'iyah. Satu kisah yang berlaku pada sahabat. Nabi kata pada dia dah masuk. Hak tu Nabi sebut gitu ya. Tapi sahabat ni dia faham boleh. Hak berlaku tu bukan atas perintah Nabi. Tu orang panggil sahabat. Dia dikuasai oleh satu keadaan dia saya nak tahu dia buat dia pun tak tahu tu dengan minum waktu jadi tak kena api neraka tu dia pun tak tahu cuma Nabi sebut selepas tu ada riwayat tu disebut gitulah ada setengah ulama kritik riwayat tu kok air kecil ni wallahualam okay, saya tak tahu okey ustaz maklum minta ustaz sebarang persoalan tunggu masa ustaz lain boleh jawab saya jawab tak apalah soalan kita buka di ujung lah kalau begitu okey boleh tak apalah sani tu gitulah jadi saya tak pernah jumpa lah tu wallahualam lah hak kita tahu ni hak tu sekadar darah saja kalau hak Nabi kencing itu tu memang ada okey tak apa kita teruskan eh baik seterusnya yang kelima cuba tengok yang kelima sebelum kita masuk bab yang keempat dan yang terakhir sesuatu yang boleh memberi manfaat duniawi seperti menolak kejahatan ataupun mendatangkan keuntungan tidak bererti bahawa hal tersebut tidak termasuk dalam syirik.
dia isunya isu ginilah. Isunya kita bergantung kepada sesuatu. Sesuatu tu bukan dalam bidang kuasa manusia. Biasa saya ambil contoh, kena sebut contoh yang terang lah. Contoh misalnya ada, ni saya tengok sendiri dan saya nasihat pada Tuan Kedah ni, dia letak gambar Tok Nandi. Dia letak ni ustaz juga, sebab tu dia masalahnya ustaz lah. Kena betul ustaz tu. Jadi ustaz ni dia letak gambar Tok Nandi sebab dia anggap sebagai wali. Dia letak percuma, buh dalam frame, lengkap lah, dia bergantung. Dia kata jadi, dia kata. Sepas tak gambar tu, dia kata memang nampak maju sikit Kedah dia. Dia kata lah. Saya kata tak boleh, maju tak maju pun bukan bergantung dengan gambar. Awak tahu ke Tok Kenali ni miskin? Tok Kenali miskin, isteri dia tu orang kaya. Tok Kenali ni miskin, tahu muka pun kita. No. Enggak, saya ni lahir di tu lah, kampung Tok Kenali tu lah. Kampung kita, tahulah cerita orang tua, umur 100 tahun lebih pun. Betul saya pun 100 lebih umur. Cerita dia masa ngaji, tak apalah tu. Kukuk mana pun, kijik ustaz lah tu. Bapa tu kerana wali tu hal tu. Dia punya tuan Kedah ni siap nak buat pula, nak wikak lahir pula. Nak wikak percuma juga. Nak pergi tu pering balik gambar tu. Saya kata jangan buat kijik lagu tu. Saya nasihat lah ke dia, tapi tak bakal lah. Sebab dia percaya pada ustaz tu lagi. Dia terbukti Allah uji ni, dia rasa. Tak tahu utung atau tidaknya, murah kapur, tak kira-kira apa duit ni. Tak ada duk cash flow, tak ada istilah tu. No. Dia berasa ramai-ramai. Takut orang sepuluh kita pergi tengok, oh ada gambar Tok Kenali. Takut nak lihat tu. Tahu. Cuba tengok kubur Tok Kenali sekarang ni. Perempuan tak boleh masuk. Jadi mengikut penduduk di situ, dia kata beberapa minggu lepas lah. Kalau dia tengok, perempuan haid tak boleh masuk. Sayang tak ada gambar tu pada Wak Azhar, minta dengan dia nak. Dia hantar dah, dia masuk dalam grup. Masuk dah tengok situ. Dengar ada kipah, dengar ada kapek. Dulu tak ada pun. Itu lalu saya pergi sekolah. Dulu kita tengok sama kubur Tok Kenali tu. Cuma memang dia ada bangunan dah. Cuma tak ada kipah ni. Tak ada kapek. Lalu ni ada kapek, ada kursi tempat duduk. Oh, tulis pula perempuan hek tak boleh masuk. Lepas tu tak ada dah perempuan hek. Perempuan tak boleh masuk. Hek tak ada dah. No. Masjid kan boleh masuk perempuan, kubur tak boleh. Masalahnya kubur tu yang Tok Kenali, kubur lain boleh. Sebab dia bukan letak di pagar kubur tu, pagar bina yang Tok Kenali tu. Itu bahaya tu, dia mari penyakit luar tu. Mari penyakit luar. Malah nak cerita lebih-lebih lah, moga tu yang tu hidup lagi, siapa dia ada hak berkait dengan keluarga Tok Kenali, siapa ceramah. Dia warning pada kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri duduk jaga pokok Wahabi hak di Kelantan ni, kita nak istihar pokok, jangan undi. Apa sahur tu mu? Tempat kuliah. Ni pokok tu ni pokok jaga kubur tu. Kita kenal lah muka pokok kita. Noh. Jadi hak dia cerita pun maknanya orang hak rapat dengan dia juga. Dan orang tu nya orang cerita tu memang kita kenal lah. Tak apalah saya nak sebutnya, kesal hak dibimbangi 5-6 tahun dulu sudah nampak dengan jelas pak kita. Bapa tu sebab dia diberi ruang, diberi peluang dan tidak ada pihak yang sekat dia. Dibiarkan begitu. Kesan sudah nampak. Saya nak minta dengar ikhlas saya sebutlah. Nah. Sebenarnya isu ni, isu di kubur Wali Songo ni perempuan setakat saya tahu dan dalam internet ada, dia hanya tulis apa kali ni perempuan hate tak boleh masuk ke kawasan kubur Wali Songo. Perempuan hate. Tok Kenali ni mana-mana perempuan. Hak ni cerita-cerita berbelah tahun dulu. Siapa ada tempat kita? Duk kapur kita sendiri. Dulu tak apalah Ustaz Lakhari ada tapi kubur. Ustaz Lakhari meninggal dunia tu. Ustaz Lakhari tak bui. Tengok orang pergi dia gila kan. Oh, Ustaz Lakhari alhamdulillah almarhum ni. Tegah dia. Dia tak benar. Mungkin dia tu anak-anak Tok Kenali juga tu. Pupuk dia tu. Dr. Najib tu. Baik, perkara tu berlaku. Hal ni lah dulu. Ingat tak Maulana akan pernah sebut dulu. Kalau pupuk ni kalau lelak akan berlaku. So berlaku. Banyak lagi tu. Tengok tu eh. Siapa orang mati tak soal malaikat dalam kubur. Main-main. Bukan sekat malaikat soal ada. Mana badi soal. Cuba tengok. Benar pelik-pelik berlaku apa gitu. Akan ada lagi tu. Dia tak akan sesat situ. Dia akan tak sudah situ. Kalau dibiarkan, diberi ruang, tidak disekat, boleh lihatlah. Perkara lebih tu akan berlaku. Seperti mana berlaku di negara jiran kita. Ustaz Rusli, biar saya sebut nama dia. Dia sebut ni maulid Ustaz Rusli. Salah seorang kita kata bahagia tabu haji ni lah. Juga kerus tabu haji. Ustaz Rusli ikut anak kenal kan? Mungkin Mekah tak kenal dia. Okay, dia pengkerusuh utama tu Kelantan.
Dan pihak tak buat, tak apalah, itu kelebihan dia. Dia sebut pada saya, dia pernah pergi ke negara jiran bersama dengan Babu Alisya, 100 orang. Gi mengunjungi Popok Habib. Dia sebut pada saya ni, dia sebut sendiri. Bila dia balik, dia telefon, marilah Ustaz, dia ada cerita sedap ni. Bolehkah yang sebatah Nisa? Gabriel dia kata, Babu Alisya ni orang pondok lah. Hari kebetulan dia pergi tu, hari hul Wali Songo. Dia likung tu, berpuluh-puluh ribu dia tu. Bila nak mengambil tempat tu, menampak macam tawah. Dia tidak tawah, nampak macam tawah. Moga bila nak ambil tempat, menampak macam musim. Dan waktu 24 jam duduk situ, dia bergilir-bergilir pergi semayan. Nak suruh ada seumur zikir 24 jam. Bila lepas daripada hari ho tu, dia longgok rokok gudagaran. Dia ikat isap rokok secara berjamaah. Main-main, berkebuk. Lepas tu upacara-upacara yang dia buat tu teruk sungguh, dengan puji, bertawasul, sebut nama wali tu, wali ni, penuh berlaku. Sehingga Baba Halisiyagi tu tak boleh nak terima perbuatan tu. Sehingga Baba tu setengah tu jadi sakit jatuh, sedih dah tengok umat Silagi tu. Tak boleh duduk situ, pasal bawa pergi ke hotel. Mana kita kata orang pondok ni, kira-kira orang pondok dengan kubur ni adalah juga dia punya amal-amal yang dia setuju, tapi hak tu dia tak boleh terima. Berat tak beratnya? Ha, tu seharusnya cerita saya sendiri. Oh, dahsyat, dia kata. Seminggu dia pergi. Isap rokok tu dikepalai, diimami oleh ketua Habib. Tu imam dia, Syekh Lutfi nama, Habib Lutfi. Tu ketua dia. Dia dakwah 1 juta lebih Habib di Indonesia. Tak apalah itu dakwah dia ikut dia. Cuma saya nak sebutnya, kalau betul dia keturunan Nabi, alhamdulillah lah, tak ada jadi masalah berita. Tapi isu dia bukan isu tu. Isu dianya melanggari sunnah tu. Buat perkara-perkara bid'ah berkait dengan kubur. Kan hadis la taj'alu qabri masajida. Tu antara tu hadis akhir tu, mengikut ulama, antara hadis akhir sebelum Nabi wafat. Sesuai lah hadis tu mengenai Nabi wafat, bila dia wafat ni akan ada kubur dia. Ha, dia pesan. Sesuai tu hadis tu dengan saat kematian dia. Jangan buat kubur aku sepemana pupuk Yahudi Nasara. La tatruni kama tatatin Nasara wal Yahudi kubura anbiya'ihim. Kan dalam hadis tu. Jangan kamu buat supaya Yahudi dan Nasrani seperti mereka buat pada kubur para nabi mereka dan orang soleh mereka. Jangan buat gitu aku. Sesuai lah hadis ni. Nabi sebut di akhir. Antara hadis akhir. Sebab dia akan mati. Jadi kena beringat lah. Sebab tu Tok Guru Menteri Besar dulu. Dia sebut lah syamah dia berapa kali. Dia tak sewi letak belindai pun kubur ni. Hal tu tepat dengan hadis tu. Tok Guru Almarhum Tok Guru. Bila kita letak belinda, jadi kubur tu tanah kita jadi. Tak boleh buat buah tu, tetak tu. Kalau orang kubur tak bangun pun orang hidup ni, tetak tu. Nak yang jadi macam tanah dia. Sebab tu jadi kubur semakin luah. Akhir sekali jadi kubur besar. Seperti kapal tikat. Nah, cuba tengok Mekah ni, kubur bakit. Bila ikut sunnah Nabi, satu kubur, pada situ tu kalau mengikut ulama, 10 ribu sahabat sahaja di kubur bakit. Gak sahabat ni zaman dulu, 1400 tahun dulu, gak 1400 tahun sahabat zaman kita, tak tahu berapa juta dah dia dikebumikan di kubur bakar tu. Tak besar-besar kubur, satu ya. Apa? Sebab dia mengikut sistem sunnah. So, sunnah ni satu sistem hidup, kita kena faham. Itu kuda-kuda tu boleh dihasilkan ya? Boleh. Memang begitu pun yang dibuat tu, dia letak satu tempat lain pula. Sebab tu dia ada istilah dalam fiqh al-qabrul nabrus dipanggil. Qabrul nabrus ni mana kubur yang dibongkar. Tadilah bila sampai 5 tahun dia buat. Tu dia panggil al-qabrul an-nabrus. Khatu pun tak boleh semayah kata Imam Syafi'i di kubur tu. Walaupun sudah dibuat mayat, tak boleh semayah juga. Imam Syafi'i kata. Iyalah, adalah berlaku khilaf tu di kalangan ulama tu, tapi kukuk mana pun kesimpulannya jumhur kata salat jenazah ya boleh. Takut jadi sepuluh ibadat pulak kubur. Takut jadi gitu ya. Baik, seterusnya habis bab tu kita pergi pada bab yang ke-14 ya. Termasuk dalam syirik juga istighasah atau berdoa kepada selain Allah. Baik, saya nak sebut bab yang ke-14. Baca dah ni. Oh, tu pelik tu. Mana tak ada orang-orang ni. Sini dia sebenarnya ni. Dia sebenarnya mak. Muka sekali kita ada tanda ni, muka 156 ni.
Lepas tu saya tengok pagi tadi, mana wasal air ni? Tak tengok bowl ada. Okey, kita baca dah tu. Tak apalah kita masuk sebab tak habis lagi bab ni ni. Tak habis lagi bab ni ni. Bab yang ke-14. Tak apalah saya sebut sekali lagi dah. Tadi kita bincang tentang istiazah. Ni istirahat apa beza? Dah kata belajar dah enggak? No. Ai, tak boleh jawab dia tak kursi. No. Apa gerak ni no? Ya ambo bu besok junjung kita di sekolah dulu. Tak boleh jawab cikgu sudi atas kursi, tak buku atas kepala. Tapi lepas tu cium tangan guru. No. Tak apalah. No. Apa beza istiazah dengan istirahat? Tak boleh berlaku ni. Apa beza dia begini, istiazah ni secara umum, minta beli ni secara umum. Tidak di dalam keadaan kritikal pun ada juga istiazah. Tapi istirahat ni dia lebih khusus kepada orang yang ketika berada dalam keadaan yang bermasalah tu. Misalnya, ni kalau dalam video, ni saya nak ambil contoh yang mudah faham. Seorang tentera Syiah, semasa dia berperan dengan tentera Iraq, tentera Saddam lah, masa dia perang dulu, dia kena tembok, kena di kaki. Kesat tembokan tu jadi putus kaki dia. Kesat tembokan. Tak tahulah mungkin peluru jarak jauh, peluru besar tu, kena tu putus kaki dia. Jadi dia terlantar bang, dia tukar tangan, Ya Ali Madad. Oh dia panggil. Ya Ali Madad wahai tolonglah. Lepas tu dia adalah sebut dalam bahasa Arab. Satu dia bukan panggil isti'adzah, dia panggil istighatsah. Sebab ketika itu, ketika sedang kritikal, ketika sedang menghadapi musibah tu, dia minta tolong. Satu dia panggil istighatsah. Tapi semuanya dalam bab minta tolong, minta tolong belaka. Cuma kalau situasi getir gitu dia panggil istighatsah. Kalau dalam situasi biasa minta supaya tak kena, satu dia panggil isti'adzah. Sebab kita kata auzubillah tu isti'adzah lah tu. Fasta'iz billah, maka beristi'azahlah kamu pada Allah. Maka kita minta a'udzubillah ataupun a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tu itu beza dia. Jadi oleh kerana bab ni kita baca dah, maka kita sambung tu pada muka surat 156. Kalau kitab saya ni berkait dengan dalil surah Al-Ankabut ayat 17. Baik, dalam kitab ini, dalam bab yang ke-14 ni, dia kemukakan dalil daripada ayat Qur'annya ada berapa tu? 3-4. Ini yang keempat. Ini dalil yang keempat. Daripada surah Al-Ankabut, ayat 17. Cuba perhati ya. Kalau muka surat tak sama pun, cuba cari ayat tu lah. Ayat yang keempat, di bawah bab yang ke-14, ayat 17, surah Al-Ankabut. Boleh ya? Cuba ya? Baik. Innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahi ar-rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Apa maksud dia? Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang yang ta'buduna min dunillah, mereka sembah selain Allah. La yamlikuna, kalau ngaji bahasa Arab satu tu dia jadi sifat kepada min dunillah. Selain Allah tu, apa ciri-ciri selain Allah tu? La yamlikuna lakum rizqa. Yang mana hak mereka semua selain Allah tu? Hak selain Allah tu, mereka tidak memiliki rezeki. Allah bukan kata mereka tidak ada rezeki. Mereka tidak memiliki rezeki. Sebab ada dengan milik ni lain. Allah dia buat rezeki, dia memiliki rezeki. Dia tak perlu pada rezeki tu. Itu Allah. Sebab tu dia suruh kita minta. Kita ni pula, kita bukan buat rezeki, kita cari, kita milik, bila-bila masa boleh hilang. Dan kita perlu pada rezeki, sebab tu kita tak suka orang minta. Tu beza dia. Jadi Tuhan yang mereka semua, selain Allah ta'ala, yang yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rezeki. Oleh itu, bila kamu faham, kamu berfikir dengan waras, kamu tahu dengan hakikat, fabtaru indallahi, sepatutnya kamu carilah rezeki di sisi Allah. Sebab Allah memiliki rezeki. Allah buat, Allah miliki, dan Allah bagi pada siapa dia nak bagi. Sepatut cari kepada Allah, jangan cari kepada min dunillah. Bukan sekadar cari rezeki. Wa'budu, kamu kena sembah Allah. Ingat lagi muka surat 10 tu tak? Oh, tak ada apa cik tu. Muka surat 10 kan, ibadat tak apa maksud. Bukan dia maksud ibadat ni. Buat sesuatu yang Allah suka. Tu satu takrif. Apa sahaja yang Allah suka kita buat. Jadi nak tahu yang Allah suka, kena belajar. Kena belajar Quran dan hadis lah, boleh tahu Allah tak suka gini. Ha ni Allah suka. Ta'rif tu dia merangkumi ibadat khusus dan ibadat yang tidak khusus. Buat yang Allah suka. Dia merangkumi tu. Ha tu kena tengok semula muka surat 10 kitab catatkan dulu, bukan baru ni. Baik.
Washkurulah dan kamu hargailah Allah itu. Saitin mahwashkuru itu hargai. Cara hargai, Nabi ajalah. Cara kita hargai Allah, cara kita syukur Allah ni, mula-mula sekali dengan lidah, alhamdulillah. Kemudian dengan perbuatan zahir, sedekah dan sebagainya. Ilahi, dan kamu kena ingat. Sebab kemungkinan-kemungkinan ada orang ni tetap duk sembah selain pada Allah. Tak bertaubat. Kamu kena ingat. Ilaihi turja'un. Kepada Allah lah semua kamu akan kembali. Sebab tu ulama sebut. Ni dalam satu kitab tafsir. Dia tanya. Bila baca ayat-ayat sebegini, dia tanya. Apa maksud kembali pada Allah? Siapa dia boleh sebut? Apa maksud sebenar orang panggil kembali pada Allah? Gapa dia? Dia kata mak kembali pada Allah tu makna kita nak tahulah amalan kita tu. Kita ni beramal nak tahu secemuk mana ada. Hak dosa tu sebanyak mana. Nak tahu. Dan Allah pun Allah sebut dia akan timbal. Timbal tu timbal ke apa? Ni saya ambil mudah lah sebab ulama kata timbal tu dia ada khilaf ulama timbal amalan ke. Kau timbal manusia tu sendiri sebab dia buat kebaikan dia jadi berat dengan sebab kebaikan tu. Amal ni macam lah ulama sebutnya. Cuma jumhur ulama kata timbal tu timbal amalan. Amalan timbal. Tu tujuan jumpa Tuhan. Berapa timbal nak buat ke dia? Hak baik sebanyak mana hak jahat semua. Tujuan nak letak dia. Sebab dia ada dua tempat saja kita akan tinggal di hari akhirat. Kalau tidak syurga, neraka. Tu hakikat kembali. Sebab tu setengah ulama kata, ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu kembali. Ayat ni ayat nak memberi peringatan tegah. Ataupun dia panggil ayat ihzar. Berhati-hati kamu. Kamu kena takut lah. Sebab kamu akan kembali kepada Allah. Jadi untuk apa kembali kepada Allah? Allah nak dedahkan hasil usaha kamu di dunia. Allah tahu. Dah kata tak timbal pun Allah tahu. Kita ni tak tahu. Kalau kita semaya banyak mana boleh. Semua ada catatan malaikat. Semua ada. Sebab tu ada. Sebab tu hari akhirat ni salah satu nama hari akhirat. Yaumul Kashf. Hari Allah mendedahkan perkara ghaib. Kalau manusia tak tahu. Tak tahu tu. Jadi tahu hari tu. Nak dedah tu. Baik. Cuba tengok syarah kepada ayat ni. Allah Azza wa Jal memerintahkan agar manusia meminta rezeki kepadanya. Jangan minta kepada orang lain. Sebab hak tu dia tidak memiliki rezeki. Allah yang memiliki rezeki. Tidak boleh meminta kepada patung-patung dan berhala. Allah juga memerintahkan untuk mengesakannya dalam ibadat. Tidak boleh dikongsi ibadat dengan orang lain. Kalau tidak, dia jadi syirik. Jadi riak. Mengakui semua nikmatnya bagi para hamba. Dan menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Dan Allah juga memerintah supaya kita menjauhi maksiat. Lalu Allah SWT menceritakan bahawa tempat kembali hanya kepada dia. Mana kamu ni, kalau kamu ni Islam, kamu kembali pada aku, tak apalah, okeylah. Tapi hak ni, hak kapi-kapi ni, ahli-ahli bid'ah ni, ahli-ahli khurafat, apa-apa maksiat, kembali pada aku, maknanya aku akan balas dia. Setelah berlaku proses mahkamah Allah, aku akan balas dia. Dan pembalasan Allah itu adalah keadilan Allah. Itu maksud ilaihi turja'un. Dia akan membalas manusia sesuai dengan amalan dia. Maka wajib memperhitungkan hal tersebut. Kita kena muhasabah awal-awal sebelum Allah muhasabah kita di hari akhirat. Kita kena muhasabah awal-awal kita. Kalau tidak berat. Okay, faedah. Wajib berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan mencari rezeki hanya darinya. Berusaha mengharap rezeki. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Berusaha, berserah pada Allah. Usaha itulah yang jadi isunya. Usaha itulah jadi isu. Setengah orang dia kata tak apa usaha ni tak jadi syirik. Usaha itulah perbuatan. Sebab tu ulama tekankan fa iza azamta, azam tu maknanya perbuatan lahir. Dia azam ni gini. Saya nak sebut sikit ayat ni, mungkin kita tahu dah ni sebagai tazkirah lah, bagi tahu dah tu. Fa'idha azam ta'fatawaka. Azam ni, dia jangan kita pahal dalam konteks bahasa Melayu kita. Sebab kalau kita azam ni, bagi kita bagi niat baru tu. Orang Melayu kita pahal azam ni, dia berazam untuk meningkat kalau gini. Berazam tu niat. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis, azam ni sudah terbit dalam bentuk perbuatan. Sebab tu dia bagi ke niat-niat ni. Ma makna niat? Al-niat al-qasd. Qasd. Niat-niat ni qasad. Saya ambil contoh untuk mudah faham. Seorang tu niat nak mencuri, katakanlah. Kita ambil contoh hak tu, hak benda tak boleh, ataupun niat lagi Mekah. Lagi Mekahnya lama lagi. Sebab dia ni selepas dia daftar tobik nama dia nak pergi Mekah 103 tahun. Baru dia boleh pergi Mekah.
Lepas tu dia tanya saya, patutlah ke mana ustaz? Aku kata tunggu. Nyapanya umur tu. Gula ni pun baru umur 60. Maknanya 103 tahun lagi boleh pergi. Dia kata mati, mampu kerah. Dia kata, dia sebut tak apalah. Dia, tapi dia tidak gitu. Kadang dia rezeki Tuhan kita tak tahu. Tak apalah. Baik. Orang nak pergi buat haji ni, tak kira lah bila tempoh dia. Tapi dia buat dah tu. Pergi daftar, masuk pitih dia 1300 ya tu dok. Lepas tu gapo dia hok kena buat persedia. Hok tu tu dia panggil azam. Dia tidak niat, tidak jadi niat tu. Maknanya dia boleh pahala dah tu. Sebab niat tadi dia buat tu azam, ada buku account, ada gotu gini, lepas tu gak jaga dah kesihatan, anak pagi jogging sebab kawan ni kata 5 km tu daripada Mina nak gitu tu. Selah selah jelas dia kata. Lama mana pengalaman kita pergi rebuh tengah jalan, banyak kan kita jumpa, ramai kita jumpa. Nah, sebab tu dia ada petugas-petugas seri ke tepi nak jual akak tu. Maknanya fizikal. Sebab tu ibadat haji ni termasuk mali dan badan ni. Maknanya tubuh kena syak. Oh, dia buat tak pergi lagi Mekah. Boleh pahala dah tu. Berapa boleh pahala tu? Padahal niat nak pergi Mekah bukan nak jogging. Sebab untuk sesuatu perbuatan yang di, yang dibuat untuk merealisasikan niat itu, itu dikira azam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Quran hadis. Azam itu maksudnya niat dan disertai dengan perbuatan untuk menjayakan niat. Itu dia panggil azam. Hak tu memang boleh pahala. Hak tu tu ijm, apa ni, tak ada khilaf tu. Ittifak ulama boleh pahala. Ah tu kita kena ingat tu. Hak tu lah maksudnya niat boleh pahala dah tu. Iyalah, itu maksudnya. Tapi main niat saja. Buat dak. Oh niat lagi mengkau halal piti. Khijar dak. Oh tak boleh niat tu tak boleh pahala niat lagu tu. Niat lagi mungkin tapi kerja kumpul duit. Ah niat lagi tu tak boleh pahala. Tu dia panggil niat sudah disertai dengan fi'li. An-niyah muqtarinan bil fi'l. Ya, tu kalau dalam kitab Jawi eh. Dan niat tapi sudah disertai dengan perbuatan. Dalam bahasa Arab dia panggil al-azmu. Al-azmu dia panggil. Ah begitulah. Yang kedua, wajib mengesakan Allah dengan segala jenis ibadat. Okey, ni satu soalan kita nak tadabbur ni, tadabbur dia punya subjek kita ni dak. Wajib mengesakan Allah dengan segala jenis. Bagaimana cara diajar oleh Nabi untuk kita mengesakan Allah? Bagaimana cara? Sebelum ni kita sebut acak kali menada ni. Bagaimana proses mentauhidkan Allah? Bagaimana? Baca keluar Allah ke? Ataupun sebut ataupun ngaji dak? Hak kita belajar tu dia panggil teori. Tapi dari segi praktikanya cuba kita tengok. Kita kena sedar. Kadang-kadang kita tidak sedar. Cuba perhati kenapa ada doa. Dengan saya tu ada kitab. Hak baru ni saya jumpa tu bagus. Dia ringkas gitu. Dua jilid. Ringkas dua jilid. Sebab hak detail tu beberapa lebih banyak jilid lagi. Dia panggil fiqh doa. Dengan cetak ke baru comel lah. Dari bentuk PDF. Rupanya doa zikir ni hak kita baca ni itulah pendidikan untuk mentauhidkan Allah. Apa maksud? Kamu nak buat satu kena sebut nama Allah. Allah saja gapo-gapo. Masuk bila air sebut nama Tuhan lagi. Allahumma inni. Okay? Allahumma tu nak keluar pun kita juga. Paling tidak tuhur insya-Allah keluar. Nak masuk masjid Allahumma iftahli. Oh nak keluar apa ni? Ada Allahumma inni. Semua kita buat ni ada doa. Dan doa tu semua sebut nama Allah SWT. Ada sebut nama Nabi? Tak ada. Maknanya pendidikan tauhid itu secara praktikal melalui doa dan zikir. Nak buat sesuatu sebut nama Tuhan. Paling tidak tak ingat bismillah, nak akak kitab pun bismillah dalam hati. Nak minum bismillah, nak pergi jalan, nak semua baca bismillah, tak ingat doa tu. Bismillah tu apa maksud? Aku buat dengan nama Allah. Maknanya kita nak latih diri kita. Ingat tauhid sama kita ni lagu mana pun. Tu orang panggil pendidikan tauhid secara praktikal. Sebab tu doa tu dia katakan kehidupan umat Islam. Doa tu dia katakan mukhul ibadah. Ni, otot ibadah yang memperkuatkan. Seperti mana otot jadi kuat tubuh badan, agama kita kuat pun dengan otot. Otot dia apa? Doa. Doa tu. Ah itu ya. Cuma saya nak tekankan di sini dalam konteks kita belajar tauhid, itulah latihan tauhid. Tauhid semua. Eh, kalau tengok ayat Quran kan memang tauhid semua tu. Kalau kita tak ada bom molek ayat tu. Semua tauhid. Sebab tu kalau kita perhatikan, ni cuba perhati molek dalam ni, orang panggil fiqhul hadis lah. Nabi ni kalau dia kecek bak dunia, dia akan selit dengan akhirat. Nak isyarat pada dunia ni, kena kita kena bijak guna dunia. Biar guna, biar dunia yang kita guna ni, dia menjadi kebaikan di hari akhirat kita.
Tu cara Nabi ajar. Misalnya pagi tadi pun baru saya baca hadis ada bung frog. Bila saat Nabi duk buat bangunnya, duk bina, duk betul rumah dia lah, rumah dia adalah nak repair rumah. Tiba-tiba ada dua sahabat pergi nak jumpa Nabi. Jadi nak bila-bila kecek Nabi, dia pun tolong Nabi baiki rumah tu. Tolong Nabi repair rumah tu. Jadi hadis tu. Patah ada pula lain. Nabi sebut, iyalah kita nak baiki-baiki rumah tu, bangunnya, kena ingat bahawa kita akan mati sebelum bangunnya ni rosak lagi. Nabi kata gitu. Nabi puji bagus. Nabi puji orang ada rumah luas ni. Banyak kelebihan dia. Dia boleh menampung tetamu, menyenangkan pahala belaka tu Nabi kata. Sahabat Nabi buat rumah tinggi supaya duduk di atas. Makan turun bawah. Lepas tu banyak duduk di atas ibadat supaya boleh dengar azan. Niat buat rumah supaya boleh dengar azan dia. Tu. Sebab tu kita perhatikan Nabi puji rumah. Tapi kena ingat rumah ni mungkin dia lebih lama daripada kita. Kita mati dia tak mati lagi. Jadi kena bersedia untuk mati biar lebih lah. Mana bila kita buat rumah ni kita kena fikir lalu aku nak jadikan rumah ni sebagai tempat ibadat. Makna Nabi sebut dunia tapi dia akan kaitkan dengan akhirat. Tu cara Nabi, pendekatan Nabi guna supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Tujuan saya sebut gitu supaya kita nampak. Saya bimbang takut orang kita ni oleh payahlah kita nak terapkan tauhid dalam kehidupan. Takut timbul perasaan begitu. Padahalnya kita ajar doa bangun tidur, doa gini, doa dah semua tu proses mentauhidkan kehidupan. Tu kenapa hal tu. Baik. Yang ketiga, penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan serta kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wajib bersyukur dengan memenuhi tiga rukun syukur. Ini dia sebut tiga rukun syukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ni, saya terjemah makna kita menghargai Allah dengan perasaan kita, dengan hati kita. Saya pernah tanya, Maulana apa pernah sebut, dia kata kalimah menghargai. Kita menghargai Allah. Kita mengenang budi Allah. Itu makna syukur kalau kita nak terjemah dari bahasa Melayu kita. Dari mana terjemah itu? Hadis Nabi juga. Ingat cerita hadis seorang itu berjalan daripada pasir, dia dagar air, dia pun jumpa telaga, dia masuk, lepas tu naik, tengok ada anjing yang terjelai-jelai lidah. Ingat cerita tu kan? Lepas tu dia pun siap hanya, kata aku tadi pun dagar gini juga. Timbul perasaan ihsan dalam hati. Dia pun turun mula telaga, dia ambil air guna sepatu, guna kasut dia buat naik. Ada setengah riwayat tu dia kekoh kasut dia ujung tu sebab dia nak panjat naik tu. Lepas tu ada, dia boleh minum kepada anjing. Cerita ni berlaku zaman Bani Israel. Maka dalam hadis tu Nabi kata, fasyakarallahu lahu faghafarahu wa adkhalahu jannah. Nabi kata hujung hadis tu, Allah menghargai perbuatan baik orang ni, faghafarahu, lalu Allah ampunkan dosa dia, wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Hadis tu menunjukkan bahawa kalimah syakara ni boleh terima, Allah menghargai jasa baik dia tu. Boleh. Maka Sebab itulah dalam hadis kata perkara makruh kita buat ni dia boleh menghapuskan dosa. Rupanya cerita tu ada sesuatu ulama sebut ni, pemahaman ulama bagus ni. Dia kata doa-doa ni bukan lidah saja kalau begitu ni. Doa-doa ni bukan lidah saja. Setiap perbuatan baik yang kita buat tu juga jadi doa. Cuba tengok tadi. Tidakkah kita minta, kalau kita doa secara lisan, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Kita minta Allah masukkan dosa. Kalau tadi tak doa tu, dia buat baik. Tiba-tiba boleh juga tu. Orang panggil pengampun dosa, boleh juga masuk surga. Maknanya, setiap perbuatan baik itu fi manzilati doa. Semakna dengan doa. Kenapa faham boleh tu? Orang kita ni kadang-kadang doa ni mesti duduk selalu lendik, mesti akak tanya gitu. Kalau tidak, orang tak anggap doa. Itu salah satu sahaja. Salah satu sahaja doa tu. Bersyukur dengan hati, iaitu mengaku bahawa semua nikmat yang diperolehi yang kita boleh hakikatnya berasal daripada Allah. Cuma nampak zahir ayah kita bagi, hak tu majazi. Nampak zahir je majikan kita bagi, nampak zahir je orang ni bui. Hakikatnya daripada Allah. Tu hakikat. Hak orang bui tu zahir, ataupun setengah ulama kata majazi sahaja. Yang bagi B, bersyukur dengan lisan. Tadi bersyukur dengan lisan, tak ada hati. Iaitu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan nikmat kepadanya serta tidak mengingkari nikmat tersebut. Bila boleh nikmat, alhamdulillah, masya-Allah. Semua ni kerana kehendak Tuhan lah, aku ni kita rapat ni.
Kena kata begitu. Orang buat baik kita berkata alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Boleh dua pahala, pahala bersyukur, pahala menghargai orang. Sebab Nabi dalam hadis Bukhari, dalam adab munfarid, Nabi sebut molek tu, kita hargai orang tu biar dia tahu kita hargai. Nabi kata molek tu. Sebab tu Nabi sebut, antara Nabi sebut kan, terima kasihlah, saya sangat menghargai kebaikan awak. Biar dia dengar di telinga dia. Nabi suruh gitu. Sebelum tu Nabi suruh kata alhamdulillah dulu. Kita kembali kepada hakikat. Kebaikan kita dapat, kembali pada Allah. Tu hakikat. Lepas tu, orang yang menjadi sebab Allah beri rezeki melalui dia, kita puji dia. Kita hargai dia. Tu orang panggil budi agama. Yang agama ajar kita. Baik. Kalau ni dengan lidah ni, dengan puji Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Allah, kita kata kalau dalam bahasa Melayu. Asi, bersyukur dengan anggota badan, iaitu dengan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada rezeki kita yang kita dapat ni, kita guna untuk beli pakaian, beli kenderaan, sedekah, buat dalam bentuk perbuatan. Kenapa tiga ni? Sebabnya mengikut ulama kita, misalnya Imam Syafi'i, antara yang biasa kalau kita baca kitab, biasanya ulama akan sebut itulah hadis itulah, innamal amal binniat, kan? Sesungguhnya sebenarnya setiap amal itu dikira dengan niat. Kalau buat tapi tidak melalui niat, tak boleh pahala. Seperti tidur baca Quran ngigar, tak boleh pahala. Bukan melalui niat pun langgar mati terpoleh pula tu, dia tepuh tu bukan main-main. Tapi dia tak sengaja, memang tak dosa, tidak dikira sebagai bunuh tu, cuma kena bayar lah tu, bayar tu kerana atas rasa itlaf, dia telah merosakkan atas rasa itlaf, tu kena bayar. Pasal lah, ditentukan oleh pihak kerajaan berapa kena bayar tu. Tak apalah tu. Cuma yang saya nak sebut di sininya, Imam Syafi'i dia kata dalam agama Islam, bila sebut amalan ni, dia ada tiga bahagian. Dia panggil amal qalbi, hak lisan tadi, niat-niat baik nak buat, tiba-tiba tak boleh buat kerana di luar kemampuan kita, padahal niat nak buat. Seperti yang kita contoh gini lah, mudah kita tu. Orang kaki masjid, mari masjid semua. Tiba-tiba tak boleh pergi masjid, mesti PKP. Boleh pahala dia tu. Tapi orang memang tak pergi masjid dah. Lepas tu dia kata, Allah tak boleh nak pergi masjid. Padahal sebelum ni boleh tak pergi. Orang-orang lagu ni saja dia rugi dah. Masa kajian tak pernah pergi, memang tak boleh pahala pun dia. Mungkin sebelum ni, masa aku pernah, tak pergi pun. Tapi orang habis suruh pergi semua dah. Tak boleh pergi tu kerana kerajaan kata ada gini-gini lah. Atas hari kerajaan, dia boleh pahala. Dia boleh pahala. Apa tu? Kesal daripada istiqamah sebelum tu dah. Jadi boleh pahala. Baik. Jadi Imam Syafi'i kata hat qalb. Yang keduanya lisan. Perbuatan lidah. Kenapa ulama kata, kenapa Imam Syafi'i bezakan di antara lidah dengan perbuatan zahir? Padahal lidah ni zahir juga. Tak, sebab lidah ni ada dalil. Dia tidak zahir seperti zahir tangan, zahir mulut, zahir mata, tak. Zahir kaki, tak. Lidah tu duduk dalil. Jadi hak tu Imam Syafi'i buat pembahagian lain pula tu. Tu. Lepas tu yang ketiganya perbuatan zahir kita ni, kaki, tangan, mata, kita kata tak. Tu semua tu perbuatan zahir dia panggil. Zahir tu jawarih dia panggil. Dia panggil amal jawarihi. Tiga tu lah maksudnya. Dia maksudkan di sini. Makna syukur dengan hati, tadilah menghargai. Kita terima. Ya lidah pula sebut alhamdulillah. Apa tu kita buktikan sebagai syukur kita. Syukur boleh nikmat. Semakin kuat baca Quran. Bantu orang. Semakin kuat pergi masjid. Apa tu? Syukur. Syukur. Yang kelima, antara mencari rezeki dan beribadat kepada Allah. Antara, perhati balik. Antara mencari rezeki dan beribadat kepada Allah. Tidak menafikan satu selamanya. Karena di dalam Islam ada kebaikan agama dan duniawi. Setengah-setengah orang tu, dah bekerja, kerja berat lah. Kadang-kadang turun pagi. Sekali dengan orang nak pergi sekolah turun. Klik kadang-kadang pukul 9. Dia sebut pada saya, dia kata, dan ada ni, saya biarlah saya sebut ni, bukan sebut semua, dia beberapa orang. Memang dia sapa di rumah pukul 8 lebih sama. Sebab tu dia kata dia kena berhenti semayang maghrib. Tubik tu dengan pakai hijau pergi semayang subuh dulu. Dia kata, dia minta, Ustaz tak boleh ke buat kuliah lepas isya? Saya lepas ngarik tak ada. Dia ni bila kita buat lepas isya, tak pernah tak hadis-hadis sama. Ada beberapa sore tu, ahli bomba. Kali dia bertugas malam, tak boleh, dia minta. Jadi hak ni, hak ni tetap ni. Memang saya perhati, mungkin dia dalam blok kawasan rumah saya juga lah di perumahan tu. Memang dia klik pukul 8 lebih sama. Lalu kita nak pergi masjid tu, kali dengan dia, pakai yang kerja, dia singgah maya mana-mana. Orang-orang lagu ni, maknanya nak kita kata opsi cari rezeki. Dah, tu ibadat juga tu. Sebab tu dalam hadis Nabi-Nabi, orang semaya kedai boleh pahala.
Jumaat tapi tak serupa dengan masjid. Masjid lebih ramai lagi. Mana boleh pahala? Hak duduk semayan tu di tengah padang bawah pokok tu. Dua orang ya, seorang imam, seorang makmum. Tu pun jumaat juga. Kira jumaat boleh pahala juga. Jangan kita kata oh dia kerja, maka pahala dia kuranglah nak banding orang boleh mari masjid. Dah tak boleh nak kata. Banyak duduk tengah padang sahabat bila nak semayan pergi cari orang nak cukup syarat untuk jadi makmum, nak jadi jumaat. Eh saya rasa pahala dia tu besar, nak banding kita takut besar dia lagi pula tahu tu. Takut kita takut duduk dalam situasi tu tak mai ya pula tahu setengah-setengah orang. Dah ramah dia ada sahabat saya cerita orang kerja. Ni dia cerita. Sahabat saya dulu bila habis lepas main dia kerja Singapura. Dia orang susah lah. Tapi tubuh dia pun sang kerja orang batu besar, lebih kuat batu tu besar. Tubuh dia memang sang lah. Dia kata mana? Dia kata nak cak. Dia tengok orang Islam, orang Melayu kita tak ada puasa. Tak apalah puasa tu. Dia kata muka musafir kan. Ni boleh duduk musafir tak puasa. Masalahnya maya budak juga dia tu. Dia sebut dah ayo. Padahal musafir kena maya. Tak maya. Puasa tu memang dah. Sebab juga pak dara saya dulu mati dah dia. Dia kata oh lepas nak cari orang puasa kerja Singapura. Sebab dia kata dia ikat perut ni. Sebab kalau ikat perut ni tahan sikit. Ikat perut. Pukul 2 pukul 3 ikat perut. Tak teramuk nak buka puasa. Sebab dia kata kalau tak puasa, tak puasa sama dah dia kata muka 9 bulan. 5 bulan, 4 bulan memang. Ah tu cabaran ujian. Ujian. Eh. Hak ni hak tak semayal. Nak ayahnya berat. Gak cuba bayar ke? Cuba bayar ke? Masyarakat gini kaji kena fikir. Kaji tu kena fikir tu untuk rakyat dia. Hak ni ramai ni jenis ni. Kena fikir. Sebab tu Senoma dia kata aku bimbang. Senoma dia kata aku bimbang takut jenis ni hak tidak berpendidikan. Tapi rakyat kita juga. Takut tu yang tanya kita sebagai mimpi ni. Tak apalah bawa kita mari air paksi semua ni. No. Maya tak tinggal. No. Cuma jajah sekali lingga subuh tu nak one hot tu nak. Tapi umumnya tak tinggal maya. Tak apalah. Orang lain kerja buat. Siapa anak pun tak tengok tu kerja. Klik anak tidur. Ha dia ni. Siapa dia nak jaga? Lepas tu dia ni dari segi pendidikan untuk dia ni lagu mana? Kan dia kena fikir. Dia tak ada dah nak mari masjid, maghrib dengan isya kelas tak ada. Nak buat macam mana? Hot tu kena fikir. Dan hot tu lah saya nak bakal kata menjadi kekuatan aku, aku nak fikir hak marhain ni golongan mustada'afin ini. Hak tu nak fikir. Sebab apa ni? Kalau tidak dia tak akan dapat. Cuba bayangkan rakyat susah dah. Dia maknanya banyak kita kata hak zahir-zahir hak Nabi sebut tetap ibadat tak boleh nak buat. Tapi bila kita belajar dengan cara baik, rupanya cari rezeki tu juga adalah ibadat. Cari rezeki tu juga ibadat. Tuhan Maha tahu dia tak bagi masjid apa. Hak masalah hak boleh pergi masjid tak pergi ni masalah. Tu kena ingat lah. Baik. Begitu eh. Saya ambil sol lagi lah ni. Sol lagi sol panjang waktu tu nak. Tak apalah kita ambil ni. Saya ambil beberapa minit lagi. Mana pengurusi bagi ruai lagi tu aku habis ni. Okey, cuba tengok firman Allah lagi. Dalam ni dalil yang keberapa? Yang kelima. Di bawah tajuk ke-14 ni dalil yang kelima. Saya pun tak tanda nombor. Okey, yang kelima. Dalil Quran yang kelima. Di bawah istighasah tu termasuk dalam bab syirik. Kalau istighasah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya, satu lagi, ayat yang ke-17 tadi. Kalau kita perhatikan, dalil ni dalam kategori ulama' dalil ayat 17 kita baca innal ladina ya'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum hadis secara logika, secara minda, secara akal. Cuba fikir secara logik. Bapa munduk semua selain Allah tu. Sedangkan dia tak boleh beri rezeki pun. Berhala kamu ada depan kamu tu, mata dia ada setakat tu pun kamu tulu tebuk. Nak boleh ada mulut setara tu kamu tulu tebuk. Tiba-tiba kamu pergi sembah dia. Sebenarnya pokok dia jawab ada, kalau kita belajar dari sejarah pokok dia jawab ada riwayat. Dia kata, kami tidak sembah batu, kami tahu tu batu. Tu kami bertawassul dengan dia. Sebab tu cuba perhati malik dia tu. Nama-nama berhala yang besar-besar ni, Aswat tu, Manat, semua tu nama orang soleh zaman dulu. Cuma kami nak memperingati dia, tidak dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk patung. Sebab tu kita letak nama. Nama tu sebenarnya nama besar. Sebab tu bila kita pergi depan dia, kita minta doa tu bertawassul dengan berhala tu. Berhala tu asalnya orang-orang soleh zaman dulu. Maknanya isu yang dikatakan syirik itu, isu tawassul tu lah.
Tokelah Abu Jahal sendiri Abu Jahal semua batu kah kerja tu. Tokel bodoh tu. No. Konsep dia tu kita kena tahu. Tu konsep tawassul tu. Atu esok kata Dawi kata itulah tawassul yang dikatakan syirik kepada Allah. Perkara ini telah dipraktikkan zamir-zamir oleh popok musyriki Mekah. Hatu yang di kubur bertawassul dengan orang soleh tu nampak kesamaan tu. Cuma hak ni ada patung hak tu kubur. Tu yang beza dia ni. Ha, jadi kena beringat tu, kena berhati-hati perkara tu ya. Eh? Saya dengar seorang ustaz dari YouTube. Bagus juga YouTube ni. YouTube ni kita boleh dengar macam-macam. Tak perlu pergi jauh. Duduk rumah. Ya. Dia kata mana? Malah sebutlah ustaz ni. Ustaz ni ni, lah ni dia tinggal di ustaz. Okey, jawab. A ataupun B. Ustaz ni. Ustaz tu lah. Tak tahulah ustaz mana tu. Cuma dia ni ustaz kalau dia tanya soalan, jawab. A ataupun B. Ya ataupun tidak. Dia ada ustaz jenis gitu. Ustaz satu dua. Asal ustaz ABC. Dia kata, ustaz ni saya tak itu ni ustaz mana pula lah. Cuma gitu ya, lebih kurang gitu lah. Saya dengar, dia kata pergi ke kubur, bertawassul dengan kubur, itu sebab syar'i. Parok tu. Saya dengar diri tu, video tu. Sebab itu semaksudnya sebab syar'i. Sebab dia wali. Kita guna nama dia termasuknya sebab syar'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh makbulkan doa kita sebab kita bertawassul dengan Tuhan tu sebab syar'i. Seperti mana bertawassul dengan doa orang hidup. Dia layak gitu. Tak kau rasa tu? Tu jadi bila orang minta dalil ada ke sahabat buat gitu tu. Payah kat lah. Lepas tu duk bawa cerita-cerita Ibnu Abbas ke tu. Hal tu dalam konteks lain. Hal tu dalam konteks lain. Tu bahaya. Ni ustaz ni lah. Dia tanya tapi dia tak benar jawab kecuali jawapan ni. Orang tu pelik ada juga jenis gitu ya. Padahalnya orang nak jawapan lain. Ini isu masyarakat, isu umat, isu agama. Tak perlu nak bersafsatah di situ. Sebab tu dulu ulama kita dalam debat-debat dia ada satu istilah dia. Ni ilmu nazar dia panggil. Di Darul Qasar ni ada sukatan ni, dia ada satu buku, dia panggil buku Ad-Dawabitul Ma'rifah, nama buku ni. Ditulis oleh Hasan Habannakah, nama belak dia. Hasan Habannakah ni hebat. Ini ulama usul, dia panggil ulama usul. Dia bincang tentang usul debat dalam agama. Islam tidak benar kita guna kaedah sufistaiyun. Dia panggil kaedah safsata. Kaedah safsata ni kaedah yang digunakan, dia berbentuk helah untuk menghalalkan cara. Ni perangai popok falsafah. Benda ni tak betul. Tapi dia nak ejah jadi betul. Dia guna cara dia mantik juga lah kiranya. Salah satu cabar ilmu falsafah. Misalnya dia kata, contoh saya nak ambil. Saya pergi kedai. Minainya. Dia tazkirah kita, dia tazkir ke dia panggil. Dia tafsir nyo ni manis lah tu. Oh dia kata kita ambil, kita jaga dia sebut, kita putera minum. Tawa hebat. Saya pun kata ke dia, tawa ni. Allah dia kata nyo nak semanis pergula. Tu, auta. Ni bapak sufistak iu ni. Saya kata ada ke saya kata pergula. Dia kata meme buah manis gitu. Ya dia kata. ni bapak satu-satu lah ni. Dia tak kasih terima tu. Dah tawa lah. Hisham Kabani tu lah orang yang bawa Naqsyabani zaman dah ni. Pala nombor satu dia ni. Website dia lah tu. Orang duduk bawa. Kita pun nak tahu tentang siapa ni melalui dia. Muka itu mati dia. Mana kalau tak percaya pada rujuk ke dia, tak ada Naqsyabandi hakikatnya. Dia akan jadi gitu kesan dia. Tapi kadang-kadang orang ni gitu. Dia nak menimbulkan keraguan yang munasabah tu. No. Akhir sekali dia guna keadaan tu. Orang ada lebat agama. Orang tidak nak gitu. Orang nak hakikat sebenar. Orang nak sesatnya hak mana. Manusia jadi sesat kerana ikut rujuk ke mana. Orang nak tahu waktu masyarakat nak tahu ya. Agama Islam ni jelas. Agama Islam ni jelas. Sebab tu ulama kita dia buat usul. Sebab tu Maulana buat usul 100 usul tu. Kena baca, kena hadam molek tu. Usul. Antara usulnya ke apa dia? Nabi tak mungkin beritahu agama ni kepada orang tertentu dan perkara tu kekas apa bila-bila. Jadi sahabat lain pun tak tahu. Tak ada gitu lah agama. Sehingga ada sahabat kalau Nabi jalan dengan dia, Nabi sebut sesuatu, dia cepat-cepat beritahu pada orang lain. Padahal Nabi sebut pada dia seorang. Takut jadi syaitan bisu tu. Tiba-tiba ada satu aliran, satu mazhab besar bersifat dunia dan satu tarikat melalui Sayyidina Waqqas saja. Nabi tak ui ke orang lain. Oh, tak mungkin agama lagu tu. Lepas tu putus pula tu. Tengok-tengok ili cara dia sama. Saya kejut dengar.
dia sambung guna Nabi Khadijah. Memang putus, cuma Nabi Khadijah je sambung. Muka Nabi Khadijah tak mati. Jadi mana letah beratus tahun. Sebab apa? Sebab sambung di Nabi Khadijah. Allah bu, lagu tu sana. Kalau orang ngaji hadis ke, suka, seluk tu. Oh gagah apa esok tu kalau lagu tu tu. Oh kalau lagu tu gagah, semua orang boleh dakwa. Hak awak kata putus sana tu tak. Memang kita dapat ti Khadijah sambung. Jadi lagu mana? Rosak satu sistem agama, sistem ilmu agama. Tak boleh. Sebab tu ramai ulama kata kalau betul Khadijah tu aduk lagi, mesti dia pergi jumpa Nabi. Tak ada satu riwayat pun dia pergi jumpa Nabi. Besar tu dalil tu. Sombong kalau gitu tu. Lepas tu Khadijah ni dia kena ikut syariat Nabi Muhammad dah. Banyak kara tu ulama kata, hak tu berat sekali. Bapa tak pergi jumpa Nabi, perai berapa kali perai. Sahabat pun tak jumpa Khadijah. Sahabat tiba-tiba mari dengan perempuan ni. Tak nak sabuh tidak. Sebab tu Imam Bukhari mati dah Khadijah ni. Tak ada apa. Baik, biarlah hadis-hadis. Biarlah saya nak sebut sikit. Sebab ni bak sesak juga ni. Nak berjelah. Sebab takut tak jelas. Sebab ada orang tanya di atas mesej saya. Saya nak sebut biar jelas. Isu Khadijah, isu Yaqazah ni memang khilaf ulama. Biarlah kita terima khilaf. Baik, ulama orang kata Khadijah hidup ni, dia tak ada maksud tersirat. Dia nak ayatnya Khadijah hidup. Sekat tu ya. Tapi puak-puak sesak ni dia kata Khadijah hidup, dia nak sesuatu di sebalik tu. Tak dia nak sambung hadis hak putus jadi mutasir. Nak ayatnya jumpa Khadijah, lepas tu Khadijah ayat gini-gini, gapo-gapo semua Khadijah. Banyak kara. Dia ada maksud lain. Tu lah yang disebut oleh Salman, dia ada step dia selepas tu. Kan tak? Yaqazah. Memang ulama kata ada, boleh. Tak ada kemungkinan. Mana boleh jumpa Nabi? Jumpa Nabi. Lihat Nabi dalam keadaan sedar. Lihat Nabi. Dia tak kata Nabi mari jumpa. Dia tak kata pergi jumpa Nabi. Dia tak cerita Nabi bercakap. Dia tak cerita Nabi menyampaikan maklumat. Dia tak cerita Nabi ajar satu kirat. Tak. Tak ada ulama kata begitu. Cuma sekadar jumpa. Tapi puak-puak sesak ni penting bagi dia. Yaqazah. Dia ada sesuatu di sebalik yang dia kehendaki. Asas ajaran dia duduk pada Yaqazah tu. Yaqazah jumpa Nabi, buat dengan satu program besar, nak mengijazahkan satu kiriat. Saya terima sendiri dengan Nabi secara Yaqazatan. Nabi mari jumpa saya. Ada Imam Nawawi kata gitu. Tak ada. Sekadar Yaqazah, ada ulama kata iyalah kalau nak terima khilaf pun terima lah. Tetapi waktu pun ulama kata kalau terima, dia ada kesan buruk dia. Orang boleh guna macam-macam untuk memporak-perandakan sistem apa ni, penukilan maklumat dalam agama. Sebab tu setengah ulama kata ya betul khilaf, tapi kalau terima kesan dia apa? Kita ni jangan tengok riwayat saja, jangan tengok kenyataan, tengok kesan dia tu. Jadi lagu mana? Zaman-zaman lah ni misalnya kalau terima tu jadi lagu mana? Tak buruk. Tu bahaya tu. Kita kena tengok juga, jangan tengok. Sebab itulah ni saya nak sebut. Bagusnya ni Imam Syaukani sebut. Dia kata setengah orang bila dia tengok hukum hari, hanya dia tengok pada hukum. Misalnya ada khilaf. Contoh kita bincang dengan saya kan, Nabi larang gambar, letak gambar. Nabi larang solat di kubur, solat atas kubur, solat menghadap kubur. Menghadap kubur pun Nabi tak benar. Solat di kubur pun Nabi tak benar. Cuma hak Nabi buatnya hanya solat jenazah saja. Baik. Imam Syaukani kata betul lah khilaf. Ada Imam Syafi'i pun khilaf. Dia kata kalau sembahyang kubur ni tak apa, kalau terbukti bersih, tidak kubur yang nabrus, kubur yang dibongkar. Dibongkar tak ada saki-baki tulang tu najis tu. Tu Imam Syafi'i. Maknanya kalau kita sembahyang misalnya tanah kubur luah, hanya digunakan 1/3 saja. Mana 2/3 masih tak guna, boleh sembahyang situ. Ada ulama kata gitu. Tak apalah tu Imam Syaukani kata hak tu kita tinggalkan. Cuma saya nak sebutnya begini. Kita kena lihat bila Nabi larang, dia bukan Nabi nak menyatakan hukum haram saja. Bukan Nabi nak menyatakan larangan, Nabi nak menyatakan perbuatan itu ada risiko dia. Oh tu kemah tu. Yang kita baca pun, kata bagus ni Imam Syaukani sebut ni. Kita kena tengok juga dari sudut tu. Jangan tengok, oh tak apa sebab khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tidak. Awak tengok asal nah tu larang. Naha Rasulullah. Rasulullah larang. Pada larang tu, kita tak tepi dulu hukum. Apa larang tu? Al-manhiyu anhu lahu fasadun. Kata Imam Syaukani. Bila Nabi larang, perbuatan tu ada risiko tu. Mungkin tak berlaku pada kita, tak berlaku pada generasi ni, tapi berlaku pada generasi yang kedai. Makna kena ambil perhatian juga kepada benda yang dilarang. Bukan jangan tengok hukum saja. Cuba tengok Syaukani. Patutlah orang ambil pendapat dia pun. Kemah cara dia tu kan? Cuba fikir malik. Betul lah kita kata Yaqazah. Tapi kalau kita benar ke, kita terima
kita tak bincang dari segi risiko dia, jadi sepolah ni. Kena fikir pada risiko dia tu. Hukum tu tak tepilah, dah khilaf tak. Kesah dia tu apa. Imam Syaukani dia tekel tu. Oh bagus tu hadir tu. Kita kena mikir tu tu. Ah, jadi gitulah hadir-hadir. Jadi rasa kita berhenti setakat tu lah dulu. Berhenti setakat tu dulu, suruh pada pengusi balik lah. Eh? Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Sampai jam 11. Jadi kalau ada soalan, cuba peringatkanlah dalam kuliah Maulana pun dia punya guru juga. Masa dia mengajar tu kadang-kadang bila kita stop tu dia lari sikit. Dia lain tu agak lari sikit. Jadi kalau boleh kita simpankan soalan ni di bahagian di belakang tulis. Baru mudah Ustaz Adik nak jawab atau Maulana sendiri nak jawab. Jadi saya betullah ada soalan yang ini ataupun apa bersama dengan Afida. Silakan. Okey, boleh. Silakan. Dengar seorang ustaz yang mengajar kan masjid. Orang yang buat doktor selepas pembicaraan dia di hadapan Allah, maka Allah suruh mereka seret dia ke neraka. Dan kita tahu dekat depan tu kalau nak tersukar kita masuk neraka, masuk surga tu dia kena meniti titi sila. Kan dia tak duduk lah. Belum tu lah. Dan neraka dia. Bantu hak seret ni lah ke mana pula. Okay. Okay, soalannya saya ulas soalan. Tak apa kalau nak tanya apa ni boleh guna mic lah. Soalannya gini. Betul bahawa tu betul ustaz tu sebut tu. Mana timbul satu isu lah. Ada dalam riwayat sebut, dalam Quran pun sebut. Maknanya bila berlaku perbicara di mahkamah Allah, bila seorang tu telah tersenarai sebagai ahli neraka, mana dia akan diseret masuk neraka lah. Betul lah. Tapi bagaimana pula dengan hadis-hadis sebut seseorang itu dia akan meniti atas titiah sirat. Kalau selamat, selamatlah. Sebab titiah sirat ni mengikut riwayatnya dia letak di atas apa ni neraka tu. Dia gini, kalau kita nak lukis, saya pernah lukis sebenarnya ni sebab dalam kitab Syiah dia guna hadis ni. Dia guna hadis ni. Dia begini, dia kat ada data gitu, mahkamah di sini. Jadi ni titiah sirat tu dia letak di atas neraka. Maknanya neraka dulu. Selepas tu ada surga. Dia kena ingat hadis Nabi ni ada kenyataan umum. Ada kenyataan yang lebih khusus. Kenyataan tu tak sama. Orang kata heret tadi kenyataan umum tu. Dia apa tu? Orang bersalah ni. Mana kajian awak keputusan tu. Masuklah penjara. Akan kena hukum gantung. Kadang-kadang bila keputusan tu dah hukum gantung setahun. Lepas tu baru hukum. Tapi kenyataan umumnya akan dihukum gantung. Aku tarik. Kita kata kenyataan umum. Memang di seret pun ada berlaku gitu. Tetapi hak umum ni, hak biasanya, dia meniti atas titiah sirat. Hak jatuh tu kira-kira hak tak selamat. Ada setengah ulama kata, dak hak ni hak kafir tu, tak perlu. Nak buat hisap ke apa lagi, mungkin dia tidak Islam. Ataupun orang Islam terjadi kafir, nak timbal awak ke dia lagi, mungkin dah tak ada dah. Tentu tak ada dah pahala dia, mungkin dia syirik. Ada setengah kata begitu, macam-macam lah. Tapi secara umumnya, kebanyakannya meniti atas titiah sirat lah. Kalau hak jatuh tu, ada dua pula, hak Islam. Dan gua kafir kalau Islam tu dia tidak kekal. Tak apalah. Bila lepas tu kalau nak kira hadis, tapi jari orang sebut ni. Sebenarnya dia ada salah lagi titiah kalau mengikut hadis yang sahih. Bukan titiah sirat saja. Dia ada salah lagi titiah tu. Selepas pada titiah sirat dia ada salah lagi titiah. Dia panggil dia qantarah dia panggil. Dalam hadis Nabi sebut nama qantarah. Qantarah ni sebab orang nak masuk surga ni sudah disenarai nama surga, dia ada lagi dosa. Dia bukan maksum. Bila ditimbal, oh ternyata amalan baik dia lebih berat. Mana dosa tu ada, cuma ringan, tak banyak. Maknanya, selepas dia pergi, selepas dia lalu titiah sirat, agak titiah sirat, kita tengok dari hadoh berjala, hadoh merangkuk, hadoh secepat kilat seperti kuda, tu bergantung kepada kedudukan seseorang. Bila dia lepas berjaya tu, dia kena ada satu titiah lagi. Dia panggil kontarah. Kontarah ni berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa yang ada tu. Sebab tak boleh masuk surga, orang ada dosa. Padahal dia senaranya ahli syurga dah. Proses pembersihan dosa secara total bagi orang yang telah tersenara sebagai ahli syurga berlaku di qantarah. Itu titiah yang kedua. Hak tu bukan titiah yang diletak
di atas muka neraka. Tidak. Itu dalam riwayat sahih. Hadis ni dikemukakan oleh Profesor Umar, Dr. Sulaiman Ashkot, dia mari dalam kitab dia lah. Dia bincang. Itu termasuk perkara 82 perkara raib yang sahih berdasar pada riwayat. Itu antaranya. Jadi sebab tu saya kata tadi, kenyataan umum tu memang kita ada berlaku gitu pun. Tapi kebanyakan ulama kata mesti melalui titik sirat semua. Maksud syarat tu mana? Syarat tu pergi letak atas titik tu lah. Sebab dia akan jatuh di situ. Itu kenyataan umum. Tidak bercanggah pun sehakikat sebenarnya. Dia beginilah kita kata. Kalau saya buat contoh lain yang lebih kuat sama lah. Timbul isu. Kita kata, bagaimana kita kata, jadi syurga kita nak masuk, syurga mana? Kayak kita sedia maklum syurga, dalam syurga ni tak ada syariat, tidak gitu. Lepas tu kenapa Nabi Adam dulu ada syariat, ada syurga, tu syurga mana? Kayak Nabi Adam kan, la taqraba hadhihi syajarah. Kayak ada jangan dalam syurga tu. Tiba-tiba Nabi Adam temaki, dah kesal daripada tu, maka kita dikeluarkan. Tu syurga mana tu? Patut kita nak masuk ni syurga mana? Hak tak ada larangan. Arak boleh minum semua. Hak hari tu boleh berlaku. Tak ada istilah zina dah. Bidadari. Halal semua. Hak mana tu? Tu muskil juga. Sebab tu kena faham lah. Sebab tu setengah ulama kata jawab. Hak tu syurga yang mana masuk dia tu bukan melalui proses beramal. Syurga tu juga. Enggak tu boleh buat. Undang-undang pelik apanya. Cuma hak untuk selepas tu. Sistem lain. Seperti mana sistem syurga lain, sistem nak masuk pun lain. Syurga sama ya? Ada ulama kata gitu. Sebabnya waktu mereka awal syaitan boleh masuk ke syurga. Nyagi goda tu ada. Nggak tu awal. No. Kelihatan panggil tu ada tu awal. Gitulah lebih kurang. Jadi kenyataan kita kena tengok. Sebab tu dia sistem penilaian hadis ni. Dia ada satu kaedah dia panggil jam'ul adillah. Kita nak bincang satu-satu isu, kena kumpul semua hadis berkaitan. Kena tengok secara keseluruhan. Baru kita nampak dengan jelas. Payah juga tu. Misalnya kalau bak gadi kita kata bak arak, kena tengok semua. Bak gadi kena tengok semua hadis berkaitan yang menyentuh isu yang sama. Kena tengok semua. Barulah tindakan kita tu lebih tepat. Okey, ada soalan lain? Gitulah. Ada soalan lagi? Setakat ini saya belum menerima apa-apa nyataan daripada Cikgu Nasir lah, berkenaan dengan kuliah minggu depan ni, sebab dari buku tu hari Sabtu. Jadi maklumat akan diberilah sama ada kuliah ada atau tidak pada minggu depan, iaitu sehari sebelum raya. Itu akan dimaklumkan. Jadi kalau tak ada apa-apa, siapa yang miss Pak Yang Maulana minggu lepas ni, ada nota dia di sini. Harga dia RM4 lah. Bukhari. Kalau nak bayar RM5 pun tak ada masalah. Ada di depan lah, yang tak dapat pada minggu lepas. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tutup lah baca tas backup. Subhanallah.